Kunjungan Presiden Republik Indonesia Jokowi ke Kota Blitar diwarnai insiden penangkapan seorang pria yang menggelar poster di jalan yang dilalui Presiden pada Selasa sore. Pria itu membentangkan poster dengan pesan agar Presiden dapat membantu peternak untuk membeli jagung dengan harga wajar. Dalam hitungan detik, pria itu langsung diamankan polisi beserta dengan poster yang dibawanya. Sementara polisi yang dikonfirmasi belum memberikan keterangan pasca penangkapan pria ini. Dalam agendanya, Presiden Joko Widodo ke Kota Blitar untuk meninjau pelaksanaan vaksinasi dan berziarah ke makam Bung Karno.